Nah, jadi ini tahun 2018, ini tahun 2019. Nah, ini setelah selesai kita cek tadi ya, teman-teman. Jadi begitulah dia. Nah, yang 2018 ini kita coba cek ya, apakah ini asli atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Pondok Emas. Nah, pada video kali ini saya mau melakukan unboxing lagi ya. Nah, ini sebuah kotak ya yang baru datang, sebuah paket. Nah, ini berisi yaitu berisi. Nah, kira-kira apa? Ayo coba tebak. Nah, ya seperti biasa ya. Ini adalah emas ya. Nah, ini adalah emas pecahan 1 gram sebanyak 2 keping. Ya, oke. Okay. Coba kita buka dulu isinya. Di tahun 2020 ini gimana ya? Itu emas sangat mahal sekali ya harganya dibanding dengan tahun kemarin. Kemarin itu saya beli itu dengan harga masih 600-600an ya tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang udah 700 700 berapa? 700 770 sekarang. Udah sangat mahal sekali ya. Nah, kenapa? Karena nilai tukar dari uang kertas itu selalu menurun ya dari tahun ke tahun. Nah, di sini saya coba, lebih baik saya menyimpan uang dalam bentuk emas aja, menyimpan harta ya. Nanti sewaktu-waktu jika kita butuh bisa kita jual lagi ya. Nah, untuk emas ini nggak akan susah jualnya, bisa ke toko emas ya, atau bisa ke komunitas-komunitas, ke anggota-anggota komunitas yang lainnya dijual. Nah, oke, kita buka, coba langsung aja kita buka isinya. Susah kali bukanya. Obat. Ini sangat banyak sekali apanya, pengamannya. Oke, ini seperti tara. Nah, ini ya, ini adalah bukti notanya ya. Jadi nota, bukan nota sih, apa ini ya, nota dari toko. Jadi ini kita buka. Nah, ini ya, 1 gram sebanyak 2 keping, total harga 1.540.000. berarti ini saya beli 700 ya, 770.000 rupiah pada tanggal 5 Februari ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini toko emas, ini saya beli ke toko emasnya ya. Jadi harga pasaran sekitar itu sekarang ya. Jadi mau dibeli dimanapun harganya ya tetap 770-an, palingan beda 5.000 10.000 aja. Nah, ini ya emasnya. Nah ini ada dua ya, ada dua berbeda-beda. Ini tahun 2018 ya, bisa teman-teman cek seperti ini. Ini cetakan tahun 2018 itu ada ruang di sininya. Nah, tapi bukan masalah ini. Yang penting ini kita cek ya, keasliannya di sini. Ini tahun 2019. Nah, kenapa saya pilih ini? Nah, nanti saya juga untuk video berikutnya akan saya buatkan perbedaannya. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu apa bedanya sih antara emas cetakan 2018 dengan 2019. Nah, bedanya cuman di ini aja, ada ruang di sininya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, oke, kita cek satu-satu ya barcode-nya. Bisa langsung kita cek. Nah, kita buka. Nah, jadi aplikasinya itu harus terkoneksi ke internet ya. Oke, kita coba buka menggunakan aplikasi Safety Eye. Oke, yang ini kita loading, tunggu dulu loadingnya. Hmm,
Oke, bagi teman-teman yang berminat beli ini juga bisa. Nah, saya juga menjual emas ini juga ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin beli, saya juga beli, dan bukan hanya menjual tapi juga membeli. Nah, jadi ada teman-teman yang ingin beli, saya jual. Kalau ada yang menjual, saya beli. Jadi seperti itu aja siklusnya ya. Itu lebih bagus ya daripada kita menyimpan uang kertas. Nah, itu sih kalau menurut saya lebih suka menyimpan emas daripada menyimpan uang kertas. Kita cek ya, ini yang tahun 2018. Kita cek. Oke, nah ini ya. Nah, kalau tahun 2018 ini itu nggak ada tulisan tahunnya. Nah, jadi perbedaannya tidak ada tulisan tahunnya di sini. Cuman hanya tulisan keasliannya aja ya. Nah, dan nomor serinya ini. Nomor seri ini. Nah, dengan ini ya. Dengan nomor ini, mungkin. Nah, ini ya. Ini berapa ini? Coba teman-teman lihat. Nomornya kosong empat tiga dua delapan delapan kosong dan ini 0432880. Nah, sama ya, cocok. Nah, jadi tahunnya bukan di sini tertulis. Nah, tapi yang 2018 ini tahunnya tertulis di sini. Ya, jadi itu aja yang membedakannya. Untuk harganya sama, cetakan 2018, 2019 atau 2020 itu sama. Nah, saya pengen punya sih untuk cetakan 2020, cuman belum ada aja, belum dapat ya, belum juga dapat karena susah kali cari yang 2020. Nah, 2020 itu perbedaannya di sini. Ada lagi logo di sini ya, tambahan logonya, antamnya di sini. Jadi itu perbedaannya. Saya mau lihat history. Ini ya, ini yang 2019. Ini juga oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, oke, yang ini udah selesai. Yang ini juga kita cek juga harga ini. Harga kok cek harga sih? Kita cek ini keasliannya. Nah, kita cek. Oke, dapat. Kita tunggu. Nah, ini ya. Nah, ini tahun 2000. Kalau tahun 2019 itu ada tahunnya di sini, tapi di sini udah nggak ada lagi ya. Di sini udah nggak ada lagi di apanya, di kemasannya. Tahunnya itu pindah ke sini. Jadi itu ya perbedaannya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang saya unboxing ini bermanfaat ya, dan memberi pengetahuan bagi teman-teman maupun sedikit ya. Nah, semoga teman-teman itu termotivasi untuk menabung emas ya. Cobalah menabung emas, karena emas itu akan mempertahankan harta kita ya dari inflasi. Sampai kapanpun, emas itu nilainya tetap, beda dengan uang kertas. Uang kertas itu nggak akan tetap nilainya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.